Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel FIK12. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan melanjutkan lagi game City Skylines ya teman-teman. Oke teman-teman, di video sebelumnya gue sudah ngebangun beberapa rumah di dekat dekat jalan Indomaret. Jadi gue ngebangun suatu rumah dan masjid kecil. Nah, di sini gue juga udah ngebangun Alfamart, lalu ada pom bensin ya, Pertamina. Jadi teman-teman, kita akan ngelanjutin lagi ya ngebangun kota untuk Lembah Hijau. Jadi di sini jabatan gue naik menjadi Pak Camat ya, karena di sini gue sudah berada di Tiny Town ya, sudah berada di Tiny Town ya, yang ruang lingkupnya sudah populasinya 1.200 populasi. Jadi sudah makin naik untuk populasi dan kebutuhan juga udah mulai banyak, seperti taman, terus ada apalagi ya, banyak sih, terus kantor polisi, ada gedung-gedung bertingkat ya. Jadi nanti kita akan bangun apa aja yang ada di sini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya gue mau ngebangun beberapa dulu ya di sini. Oke, ini banyak ya tuh, ada gawang dan lain-lain. Nah, ini untuk jalanan. Oke, gue akan cari lahan dulu di sini, kan kemarin gue juga udah ngebangun untuk ininya ya. Nah, ini untuk namanya apa sih? Coal power plant ya, untuk daya listrik. Nah, di sini warga gua itu konsumsinya 22 MW dan kita produksi listriknya 45 MW ya. Jadi cukup besar. Lalu untuk air sudah aman. Terus untuk sampah ya, sampah itu ini ada garbage processing statusnya nih, gua masih merah ya. Jadi masih satu nih gua tempat penampungan sampah cuma di sini. Jadi nanti gua ngebangun lagi untuk pengolahan ya, pengolahan sampah. Jadi di sini kan belum ada untuk pengolahan sampah. Jadi gua baru ada penampungan sampah ya. Oke, gua mau ngebangun lagi untuk penampungan sampah di dekat industri sini. Lalu kantor polisi ya. Kantor polisi belum gua bangun. Ini sudah ada banyak kejadian kemalingan nih. Ya, ini bisa dilihat ya, kriminalnya 43% ya teman-teman, terus jail available-nya nih 0. Wow. Ini banyak banget yang merasakan kriminal. Oke, untuk kantor polisi gua ngebangun dulu ya, kantor polisi kita pakai yang Jakarta ya, atau pakai yang ini, police station yang Jakarta atau yang ini ya, kayaknya Jakarta aja ya, yang polisi zaman dahulu. Oke, kantor polisi gua taruh di deket sini ya. Oke, kita taruh untuk kantor polisinya di sebelah sini, deket-deket pom bensin ya teman-teman. Oke, deket pertigaan kita taruh kantor polisi, nice. Lalu pemadam kebakaran kita belum ada ya, kita akan taruh untuk pemadam kebakaran firehouse-nya yang lebih kecil, yang mana ya, ini sama sih. Oke, firehouse gue taruh deket industri ya, gue taruh deket industri aja karena biasanya lebih seringnya di industri. Oke, sip. Uang gue tinggal 9.000, dihemat-hemat lagi. Kita jalan dulu ya. Kita play dulu. Nah, ini nih rumah kita nih, rumah warga kita. Ini, waduh, perlu gue geser dulu deh. Ini dia crime rate is high ya. Waduh. Oke. Ini cukup bahaya ya. Oke, ini
warehouse juga sudah mulai ada. Oke, kita akan ngebangun lagi suatu desa ya. Oke, di sini gue kayaknya udah bisa ngasih distrik ya. Nah, nih teman-teman, untuk distrik boleh dikasih saran nama distriknya apa ya. Di sini gue kasih dulu distriknya. Oke, ini distriknya udah gue iniin. Nah, ini distriknya ya. Boleh kasih saran nama distrik ya teman-teman. Oke, ini karena sudah lumayan besar. Lalu ini gua kasih distriknya di sini untuk apa namanya? Distrik khusus industri ya. Oke, di sini ada bangunan baru lagi ya. Ya, Jakarta House Spec. Oke, itu sekolahan di Jakarta ya. Gentengnya genteng-genteng orang Indonesia banget ya, teman-teman. Oke, di sini gue juga udah bisa beli lahan dengan harga dengan harga 3.600. Nah, terus sama ya, 3.600. Oke, gue mau beli lahan tuh di sebelah mana ya? Kayaknya agak ke sini aja ya, atau ke sini. Bikin kota baru. Oke, gue tunggu dulu ya. Sampai 15.000 lah uangnya. Oke, ini ada sesuatu yang baru mungkin. Ada ya, belum ya. Oke, teman-teman, kita beli lahan aja kali ya di sini. Atau kita penuhin dulu daerah sini. Ini kan udah mentok ya. Kita akan penuhin daerah sini ya. Daerah sini perkantoran dan industri. Oke, kita langsung aja buat ya jalannya. Kita pakai yang medium. Kita pakai yang medium ya. Jadi untuk pembangunan gua skip aja ya teman-teman untuk proses pembuatan jalan dan rumah-rumahnya. Oke. Oke, teman-teman, untuk jalan dan rumahnya di sini udah gua bikin ya sedikit karena duit gua mepet tinggal 300. Jadi gua takutnya bangkrut ya, boros ya. Oke, gua cepetin aja untuk gameplaynya. Jadi masih beberapa aja untuk rumahnya ya. Jadi di sini rumah, terus gua mau kasih pohonan dulu di sini. Biar ini ya, biar kelihatan rindang gitu. Nah, kasih pohon cemara di sini tinggi-tinggi ya. Oke, pohonnya gua kasih yang agak pendekan ya, ini terlalu tinggi juga ya. Oke, di sini nanti gua kasih jalan akses ya untuk nyebrang. Ya, di sini nanti gua kasih jembatan penyeberangan JPO. Nah, di sini ada ya. Itu ada toko-toko ya. Oke, pohonnya gua cari yang okean. Oh, ini kecil ya. Kecil juga. Ya, ini enggak terlalu besar ya.
Oke. Jadi kita kasih pohonan lagi. Ini di sini ya. Yang kecil-kecil. Untuk nutupin si sutetnya nih. Ini gua tutupin aja. Biar enggak ini ya. Biar untuk menghindari jalan ya. Oke, udah mulai menaik untuk uang ya. Oke, gue kasih jalan dulu sedikit di sini ya. Jalan kecil. Oke, JPO ya, JPO ini semana sini. Oh, ngambilnya segini ya. Oke, 400. Ini untuk jalan kecil aja ya. Sip. Oke, gua kasih lagi di sini untuk ya toko ya. Sini nanti jalan juga. Sini gua kasih jalan. Oke, masih 1000. Cukup nggak ya segini? Segini, segini, nah ini segini aja ya. Oh, nggak nyambung deh. Oke. Kesel ya. Oke, jadi gua tambahin aja pohonannya di sini yang cukup rindang ya. Ini pohon apa sih? Cherry. Oke, pohon cherry. Boleh nih ya, kasih pohon cherry ya biar pada makan cherry ya. Oke, ini ada bunga-bunga di sini biar lebih cantik ya. Oke, untuk JPO ya, JPO gue pengen kasih deh sebenarnya. Bentar ya, untuk JPO kita bisa kasih di sini. Ini JPO. Jadi harusnya sih ke belakang dulu ya. Gimana ya anaknya, teman-teman JPO-nya? Di sini kali ya. Jadi gue tinggiin dulu untuk JPO-nya. Harusnya sih ini jangan ada penyeberangan ya. Nah ini JPO di sini sebenarnya enak sih. Oke, nanti abis ini kita bikin jalan tol ya. Oh ya, di sini aku ada perkebunan ya. Ini perkebunan tuh, Mike Grerman. Nanti ya di next episode aja untuk JPO-nya, apa kebun. Kita buat JPO dulu biar orang pada seneng nyebrang jalan ya. Oke, JPO-nya tak mungkin gua taruh di sini dulu satu. Oh, kurang tinggi ya. Kurang tinggi. Tinggi lagi. Jadi di sini kita kasih JPO. Harusnya sih di sini sih enaknya ya. Kurang tinggi ya. Kurang tinggi lagi. Oh, alah, gak bisa ya. Bentar ya teman-teman, mungkin gua skip untuk pembuatan JPO ya di sini di dekat industri. Oke. JPO-nya udah jadi ya, simple sih JPO-nya. Jadi orang-orang bisa lewat atas, bisa lewat bawah ya. Untuk nyebrang harusnya sih lewat atas ya kalau di Jakarta. Jadi kalau misalnya di luar negeri sih kayaknya gue mesti pakai ini deh. Bentar.
Mana sih yang traffic? Nah ini. Nah ini gue iniin aja ya, dilarang nyebrang itu mana ya? Gue belum tahu deh. Nah ini dia. Nih, dilarang nyebrang. Di sini jalan dilarang nyebrang ya. Di sini boleh nyebrang. Di sini jalan dilarang nyebrang ya teman-teman. Oke, udah. Terus nggak bisa dihapus ya ininya ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Jadi gue sudah berhasil membuat JPO ya buat warga kita nyebrang. Jadi kita dilarang untuk nyebrang lewat bawah, jadi harus lewat atas ya. Jadi gue udah atur untuk warga agar nyebrangnya lewat atas biar selamat dari kendaraan-kendaraan. Nah, oke, jadi segini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Bila ada saran dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Kasih nama jalan, kasih nama distrik boleh, saran dan kritik boleh. Apapun itu gue tunggu di komentar ya teman-teman. Ramaikan kolom komentar, nanti akan gue baca semua satu persatu. Bila komentar tersebut menarik dan sesuai dengan apa yang gue inginkan, akan gue pakai di game ini. Oke, itu aja dari gue Firman di channel FIK12. Kita ketemu lagi di next video. Firman cabut. Bye-bye.